besok jam 12 habis pop akademi ya. Iya, jangan menonton. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar-kabar terbaru mengenai Rizky Bilar dan Lesti Kejora tentu akan selalu diburu dan dinanti oleh para netizen. Ya, karena kekiutan dan keuangan mereka berdua yang selalu hadir memikat, tentunya berhasil mencuri hati para Leslar. Ya, fan abadi mereka yang selalu menunggu kejutan dan surprise hari demi hari. Ya, seperti yang nampak di video ini, Bang Bi yang udah bersiap-siap menyiapkan diri saat akan memantaskan diri dan nanti akan ada di acara yang mempertemukan mereka, yakni One Man Show. Tentu hal itu akan memberikan surprise tersendiri dan paling ditunggu oleh para Leslar. Ya, di hari ini Lesti Kejora nampak melakukan kolaborasi yang hit dengan lagunya, ya, lagu yang menggambarkan kisah cintanya sehingga akhirnya bertemu dengan Bang Bi. Sementara itu Rizky Bilar masih belajar, pada kutnya belajar les vokal. Ya, tentu ini adalah imbas dari pertemuannya dengan Dede Lesti. Dan di malam hari ini Rizky Bilar akan ada di acara Pop Academy dan One Man Show yang itu sudah kalian pada tunggu-tunggu. Lalu surprise apakah yang akan diberikan Lesti? Apakah Lesti akan hadir tiba-tiba di acara Pop Academy atau One Man Show? Ya, tentu hal itu akan terjawab nanti saat acara itu ditayangkan. Tetapi kalau di One Man Show, jelas Lesti akan memberikan surprise tersendiri bagi kita dan tentu bagi Bang Bi. Apakah akan membuat kita meleleh dan Rizky Bilar meleleh? Ya, nantilah jawabnya saat kalian menonton acara yang sebenarnya. Namun terkait dengan kabar-kabar terbaru terupdate tentang hubungan mereka berdua, kalian tak usah ragu, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru dan keuangan mereka berdua langsung kalian update-nya dapatkan di channel kita tercinta ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.